Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawan Tutorial. Kali ini membahas tentang teknologi unboxing dan tutorial. Nah, berita datang dari produk wearable ternama atau produk smartwatch ternama atau jam tangan pintar ternama, datang dari Xiaomi, dilansir dari berita meluncur masuk jajaran jam tangan premium yang mendukung uji ambang laktat profesional. Intip kecanggihannya, Xiaomi telah meluncurkan Watch S4 Sport dalam acara pidato tahunan Leijun tahun 2024. Watch S4 Sport mendukung uji ambang laktat profesional. Melalui pengujian tersebut, kekuatan puncak daya tahan aerobik pengguna dapat dipantau untuk meningkatkan tingkat daya tahan secara efektif sesuai dengan detak jantung dan kecepatan latihan yang terukur. Fitur ini didukung oleh algoritma olahraga yang disediakan oleh Suunto, produsen jam tangan. Selain itu, produk ini juga dilengkapi dengan navigasi rute jam tangan yang mendukung pelacakan pengembalian, penggalian garis lurus, dan pengingat penyimpangan. Poster resminya memperlihatkan bahwa Xiaomi Watch S4 Sport memiliki dial bundar dan tersedot dalam warna hitam dan oranye. Mahkota berputar di sisi kanan casing terlihat jelas. Produk ini diposisikan sebagai jam tangan pintar profesional. Bentuk maksudnya belum lagi, ini adalah jam tangan premium yang dibanderol dengan harga 2000 yuan atau setara dengan 205 dolar atau sekitar 4,4 juta rupiah. Jam tangan ini memiliki bodi titanium dan kaca safir. Pengguna dapat memilih di antara 4 tali. Fluorelastomer, silikon, braided, dan titanium milenis. Sensor detak jantung dan oksigen darah di bagian belakang juga dilindungi oleh kaca safir. Menurut perusahaan, sensor tersebut mencapai akurasi 97,2%. Xiaomi Watch S4 Sport hadir dengan sertifikasi menyelam EN13319 yang berarti pengguna dapat menyelam hingga kedalaman 40 meter atau 130 kaki. Dan produk ini, pengguna juga mendapatkan kemampuan peta offline atau berkat eSIM yang mungkin mereka meninggalkan ponsel di rumah. Menariknya, dukungan NFC juga memungkinkannya berfungsi sebagai kunci mobil. Terdapat layar OLED 1,43 inch dengan tingkat kecerahan puncak 1200 nits agar mudah dibaca di luar ruangan. Produk ini memiliki baterai berkapasitas besar 586 mAh di dalamnya yang diiklankan dapat bertahan selama 15 hari. Sebagai perbandingan, Xiaomi Watch S3 dilengkapi baterai berkapasitas 486 mAh. Itu tadi adalah berita yang datang dari produk wearable ternama atau jam tangan smartwatch ternama atau jam tangan pintar ternama datang dari Xiaomi. Dilanjut dari portal dari metrosultan.com, yaitu Xiaomi Watch S4 Sport meluncur masuk jajaran jam tangan premium yang mendukung uji ambang laktat profesional. Intip kecanggihannya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share, dan tombol loncengnya agar mendapat notifikasi tentang video saya tentang teknologi unboxing dan tutorial. Dan akan selesai terus kembang. Terima kasih.